Gen ya, udah ya. Udah Ken. Apa? Udah balik. Udah balik. Oh ya udah. Pamit dulu. Bukan ya, mau kemana? Apa? Katanya suruh balik tadi. Bukan Kendi, Kenjinya balik. Oh. Itunya tuh balik tuh. Benar lu. Tahu nih, suruh balik. Itu balik tuh. Ini balik. Ya, balik. Ayo, ready? Tuh, dua, go. Tiga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Tuhan. Tadi disuruh balik katanya. Astagfirullahaladzim. Masa begitu sih, Ken? Ya yang benar-benar aja, Ken, bercandanya. Tadi disuruh balik. Yang disuruh balik itu telurnya dibalik. Bukan sama teflon-teflonnya. Oh. Astagfirullahaladzim. Bisa dimakan kan? Udah kotor. Gak bisa ya? Ya kotor, mau goreng lagi aja. Bilang dong, aku gak tahu lu pancinya dibalik atau telurnya yang balik. Dua kali aja kok masak telur begini, meledak nih warkop. Maaf om, jadi apinya gak nyala kan? Nyalain dulu dong. Udah mati. Udah gak usah dinyalain, udah dimatiin. Lagian hampir yang meledak tadi. Balik. Ini juga mie terlalu padat banget ini ya. Sama dia terlalu lama di Maaf ya om tadi ya om tadi. Apa? Tadi maaf tadi di keren telurnya. Iya. Semua aja terbalik. Ini mau dibalik-balikin. Apa-apa udah. Semuanya. Berpikir tuh. Kalau disuruh balik telurnya doang. Ah ada. Sayang banget tuh telur. Ya emang sayang makanya kiri yang balikin. Tuh. Mana tuh jadi mau masakin dia katanya. Gak apa-apa di sini udah ada telur kok setengah matang. Lagian ini ya, lagian harus dibalik ya kalau telur ya. Kan bisa diambil aja terus taruh piring udah dimakan. Ngapain pakai dibalik sih kan? Kenji biar matangnya bolak-balik. Kalau udah matang setengah terus langsung taruh piring yang gak matang setengahnya. Atasnya gak matang. Maaf ya Zoya itu tadi terbalik. Gak santai ini cuma telur doang. Itu enak. Hah? Itu enak. Ya, yuk bukan masakin ya pasti enak dong. Lebih enak itu om pingin. Hah? Lebih enak om pingin. Hah? Kenji tuh mau gombal apa mau ini sih sebenarnya? Gombal. Kalau gombal enak gak mie-nya? Enak. Iya dong, aku yang masakin. Bukan enak gak mie-nya? Oh, enakan punya om Rigen. Bukan gitu. itu mah perbandingan. Atau namanya. Gini, enak gak mie-nya? Enak tapi lebih enak jalan sama aku gitu. Gitu. Zoe ini aku sering lihat kamu itu ikut super model gitu ya? Iya. Di Thailand. Model. Stalking ya? Nah, kamu stalking. Kayak super model di Thailand. Kalah. Jadi salah nih. Hah? Jadi super model. Iya, aku kalah. Kok bisa? Apa? Kok bisa? Hah? Kok bisa kalah? Kok bisa apa? Kalah. Ini pada bolot semua. Ayo orang-orang ya. Padahal Zoe emang kalah. Cantik loh. Iya kalah. Bisa ya? Karena aku pendek. Hah, pendek? Emang kalau model harus tinggi ya? Di situ kayak jerapah semua, aku kayak tikus. Emang? Kamu tingginya berapa meter? 165. Kalau yang di sana? 180. Yang menang mana? Netherland. Bule. Tinggi saya segini sebanding dia segini. Oh, saya jauh. Iya. Jadi masalahnya di tinggi doang. Iya, tinggi. Oh, saya iri, Om. Apa? Iri? Kenapa? Saya pengen. Ya lain pada makan aku doang yang apa? Kasihan dia enggak makan. Ya apa loh dia? Ada anak terlalu mirip bapaknya. Orang kerja nyari duit buat makan. Lu jangan makan sambil kerja. Tahu. Si Boyen mana? Apa? Boyen. Sih. Di. Makan aja doang. Tanya doang. Lah. Kagak kan tadi kata dia. Tadi kan dia bilang mau ke warkop. Nyariin ya. Aku tuh Mayang, hebat, kalau kamu yang aku sayang. Ken. Nih, udah pada tua. Ken, dengar. Udah pada tua, Gigi. ini cewek luar biasa loh, hebat. Apa, di depan habis ngebalik-ngebalikin mobil. Lah, gak hebat itu. Hebat itu.
tadi kan. Makan, garis melulu. Doi, enak. Enak banget om, aku suka banget nih. Iya, memang warkop di sini tuh terkenal. Oh, iya. Gitu. Eh, kamu gak apa-apa nongkrong di warkop gini? Gak apa. Seneng ya? Seneng banget. Aku. Katanya kamu juga dulu sempet kerja getokin pala lele ya kamu ya? Kecepatan. Iya, ada. Kecepatan banyak. Baru bumbuin langsung goreng. Gak tahu dia, beneran. Apa? Bener, itu bener. Hah, Ken? Gak bener. Nanti kenyang. Bener itu. Lele bener. Tapi bukan lele doang. Apa? Dulu aku pernah lele kan, terus ada dulu papa punya temen Jepang gitu. Jadi dia bawa kayak apa tuh, apa yang namanya, unagi kan. Tuh aku yang bunuh. Eh mbak, beneran getok lele? Ini kan kepalanya diginin kan. Gitu. Loh, itu pernah begitu, Joy? Kan pakai belakangnya apa tuh? Pisau. Knife itu bahasa Indonesia. Oh iya, pisau. Plak, terus baru di tuk gitu kan. Tuh, kan bener nih anak emang aneh. Udah curiga nih gua. Aku mau makan mie dong. Oh, kau mau makan mie? Iya. Disuapin dong, dia suapin. Ngapain tuh? Ya lu minta sendiri sendiri lah, ngapain minta sama gua? Den, mau gua penjaga warung. Aku mau nanya. Kalau kamu memang suka mie. Iya. Mie apa yang selalu ngangenin kamu? Apa tuh? Mie, miss you. Bukan. Apa? Mie yang selalu ngangenin kamu, mikir. Tapi Joy jujur deh, kalau nongkrong di warkop gini kamu gak takut digodain abang-abang? Iya loh. Serius gak takut? Kenapa? Kenapa? Serius gak takut? Kan kita... Mbak kalau nongkrong di warkop ini gak takut dicamperin debt collector ya? Iya, debt collector. Iya, iya. Kalau misalnya digodain itu gimana, Joy? Iya, responnya. Mereka takut semuanya sama aku. Hah? Kenapa? Aku kayak preman. Mana? Emang gak ada kayak preman-premannya kamu? Gak ada sih, gak ada kayak preman. Kamu kayak artis Korea. Aku rawr gitu. Ya, malah semakin gemes orang kalau digituin. Iya ya, kan? Ini soalnya aku kan ngomong bahasa Jakarta. Coba bahasa Surabaya. Gimana misalnya? Oh, apa lo masalah dah? Oh. Iya, oh. Misalnya nih, misalnya aku nih godain. Cewek sendirian aja nih. Kok ada masalah tapi aku? Ngecek lu tuh. Oh. Gitu. Oh, gitu. Nah, gitu ya. Eh, Ken. Ini udah jam berapa nih? Jam. Kamu kan waktunya belajar nih, ngerjain tugas buat besok. Iya, besok ada ujian. Ya udah, ngomong ya. Ya udah, hati-hati. Iya, dadah. Ken dulu ya. Iya, iya, iya. Dadah. Kacau. Anaknya kacau. Iya. Anak bapak kacau. Hah? Lagi mau PDKT, masa telur dadar, sak teflon-teflonnya dibalikin. Masa sih? Apa? Ya, apa-apa itu kan masa-masa muda. Iya, benar. Sayang, aku boleh ngender gak? Hah? Aku butuh sandaran. Kenapa emang? Aku kayak cakwe sore dan aku eta. Kalau gitu aku etalasenya dong. Kalau misalkan kamu cakwe sore. Ya. Pegang hatu-hatu. Ya. Yuk kita lemparin yuk. Ayo. Kamu gak lempar ini aja ini. Kita rayu-rayuan dong biar mesra dong. Ayo. Rayu aku dong sayang. Aku rayu dia. Ya, kamu, ya. Coba rayu dia. Iya, apa sih kamu suka dari dia? Siapa? Nih. Saya yang suka sama dia. Ini nih. Dia suka sama saya apa? Enggak, ini. You suka sama dia tuh apa? Cantiknya kayak oh, saya suka. Kamu suka sama aku. Apa enggak? Iya. Siapa namanya? Yeni. Iya. Oh, iya. Aku harus tahu. Yeni nama, Rahmawati nama panjang. Nama panjang Yeni Rahmawati. Iya. Dipanggilan orang tua Yeyen. Yeyen. Iya. Oh. Nama pendek? Nama pendeknya. Lama banget. Ayo dong. Ayo aku dong. Oh, kalau orang-orang dekat manggilnya Yeyen. Yeyen. Oh, kalau orang jauh? Yeyen. Jauhan ya. Yeyen. Itu jauhan. Iya, ya, kan kalau orang deket manggil Yeyen. Iya, kalau orang jauh Yeyen. Terus kapan ngerayunya? Yeyen, aku mau. Kamu tahu enggak bedanya kamu sama pelawak? Apa tuh? Enggak tahu. Kalau pelawak itu suka canda. Kalau kamu suka bikin candu. Aduh. Wanya nyusul, wanya nyusul. Bisa dia gombalin, bisa. Mas, gombalin aku dong. Oh. Kamu asalnya mana? Surabaya ya? Iya. Surabaya itu Jawa Timur. Ya, jawaban hidupku. Jangan dijawab, jangan dihituin. Biarin aja dulu jangan gombal. Udah hebat. Orang mau gombal. Mbak, biarin aja dulu. Jangan dijawab.
Jawaban hidupmu kan, mana digituin. Ini gombal, bukan kuih. Lucu ya mereka ya? Lucu, kayak kita. Hei, malah tinju lagi. Di dalam boxing. Ya gemes, Pak. Kamu aslinya Jawa Timur ya? Iya. Jawa Timur itu Surabaya. Tapi kalau kamu itu gula Jawa buat aku. Ya, kenapa? Karena manis. Iya. Lumayan juga ya, Pak. Lumayan. Boleh diterima. Boleh. Kamu tahu gak bedanya kamu sama... Kamu ngobalin dia? Oh. Salah, aku dong. Kamu tahu gak bedanya kamu sama dia? Apa? Kalau kamu cantik, kalau dia jelek. Gak gitu. Tapi dengar-dengar katanya Zoe itu bisa nge-rap. Iya, katanya jago nge-rap. Coba nge-rap. Apa nih? Nge-rap. Yo. Yo, Mimi. Yeah. Yo. One, two, three, four. Aku nge-rap. Yeah. Yes. Kamu nge-rap. Aku nggak tahu. Mau ngomong apa? Ini bingung. Dia aneh. Dia bisa diem. Nah. Tapi lucu. Nah. Komedian. Yeah. Mau ngomong apa? Yeah. Aku nggak kreatif. Yo. Yeah. Cuman ngomong asal. Iya. Yeah. Sambung. Nyambung. Tapi aku mantap. Wow. Woo. Pacar aku setia. Yeah. Walaupun makannya banyak, tapi dia sayang. Beda sama kamu. Pura-pura lugu. Lanjut. Aku gak tahu, bukan aku lugu, tapi diriku ini apa adanya. Tidak setia, tapi cinta. Kenapa posenya begitu sih? Kenapa? Kalau dia mau ketawa, katanya putih. Wah, katanya gue hitam.